Karena kekecewaan inilah ia akhirnya marah kepada Tuhan. Ia mengatakan, mana Nidah Kirana. Akhirnya ia bertemu dengan seorang dosen yang ternyata dia adalah seorang germo. Dan dari situ channel YouTube Ana Masguro. Perkenalin, nama aku Ana Masguro. Pada video YouTube-ku kali ini, aku akan membahas analisa buku bareng Ana. Oke, untuk video pertama aku kali ini, aku akan mengulas buku yang cukup kontroversial di berbagai kalangan, mulai dari kalangan kaum kanan, kaum kiri, ataupun kaum-kaum yang lain. Judul bukunya adalah, sesuai dengan judul description box-nya, Tuhan, izinkan aku menjadi pelacur, karya Muhyiddin M. Dahlan. Oke, disclaimer, aku nggak punya buku ini, jadi aku dapat pinjam dari teman. Aku udah tahu buku ini dari lama sih sebenarnya, cuman aku belum pernah baca dan baru ini baca. Dan pertama kali ketika aku melihat sampulnya dan melihat judulnya, Tuhan izinkan aku menjadi pelacur, first impression yang ada di otakku adalah, oke, ini adalah cerita tentang pelacur, kenapa dia menjadi pelacur, dan mungkin alasan utamanya adalah masalah ekonomi, atau mungkin ada masalah lainnya. Tapi ketika aku baca buku ini, wow. Nah, sebelum aku mengulas buku ini lebih lanjut, ceritanya tentang apa dan bagaimana pandanganku ketika membaca buku ini, kita lihat dulu deskripsi buku di samping. Buku ini lumayan banyak ditentang oleh berbagai kalangan karena memang ceritanya tidak terduga dan diklaim menjelek-jelekkan salah satu organisasi atau menjelek-jelekkan Islam itu sendiri. Nah, sebelum aku mengulasnya, aku akan membacakan sinopsis yang ada di baliknya. Di sini ada 3 paragraf tentang sinopsisnya, tapi aku akan membacakan 2 paragraf aja ya. Dia seorang muslimah yang taat. Tubuhnya dihijabi jubah dan jilbab besar. Hampir semua waktunya dihabiskan untuk sholat, baca kitab, dan berzikir. Dia memilih untuk hidup sufistik. Demi laku kehusyutan itu, dia kerap hanya mengkonsumsi roti dalam jumlah yang sangat terbatas di sebuah pesantren mahasiswa. Cita-citanya hanya satu, untuk menjadi muslimah yang beragama secara total. Dari sini kayak kita udah paham gak sih ceritanya, kok ini mulanya muslimah. Terus di paragraf kedua dijelasin. Tapi di tengah proses itu, ia diterpa badai kekecewaan. Organisasi garis keras yang mengusung cita-cita tegaknya syariat Islam di Indonesia, yang diidealkannya bisa mengantarkannya beragama secara total penuh, ternyata malah merampas nalar kritis sekaligus imannya. Setiap tanya yang diajukannya dijawab dengan dogma tertutup yang melahirkan resah dan kehampaan. Itu tadi sinopsisnya. Terus sekarang kita bahas masalah daftar isinya. Jadi ketika aku baca buku ini, di halaman pertama itu di sini ada surat untuk penulis. Surat penulis benar. Nah, ini adalah daftar isinya. Kalian bisa lihat di sini ada beberapa bab. Lumayan banyak sih, tapi karena dia tipis, jadi menurutku ini tidak terlalu memberatkan dan justru membuat kita tuh makin penasaran kenapa tokoh utama dalam buku ini tuh memilih untuk menjadi pelacur. Pasalnya, buku ini itu background-nya seorang muslimah sejati yang dalih ingin mendekatkan diri kepada Tuhan dan menyerahkan seluruh hidupnya dan rela untuk hidup sufistik, namun ia justru dikecewakan dengan keadaan dan ia memutuskan untuk menjadi pelacur. Nidah Kirana. Nidah Kirana adalah salah satu tokoh yang ada dalam buku ini. Dia menghabiskan seluruh hidupnya untuk menghamba kepada Tuhan. Dia rela untuk memberikan semua hidupnya, baik hartanya, tenaganya, dan semuanya kepada agama. Dan suatu hari, dia dipertemukan dengan organisasi garis keras yang mengusungnya, yang mengajaknya untuk mengikuti organisasi tersebut. Dan ketika ia memasuki organisasi tersebut, ia menemukan keganjalan-keganjalan yang seharusnya tidak ada dalam organisasi tersebut. Karena kekecewaan inilah, ia akhirnya marah kepada Tuhan. Ia mengatakan seperti lagi, Tuhan, aku sudah menghamba kepadamu, aku sudah memberikan semuanya kepadamu, tapi kenapa engkau kecewakan aku dengan mengarahkanku ke sebuah lembaga yang seperti ini, yang tidak tahu visi misinya seperti apa. Dia sangat ingin mendirikan negara kafah di Indonesia sesuai dengan syariat Islam. Makanya dia mengikuti organisasi tersebut dengan dalih ini adalah salah satu perjuangan yang bisa ia lakukan di era sekarang. Tapi rupanya ia justru dikecewakan dengan hal itu. Dan ia memutuskan untuk kabur dari organisasi yang telah
digandrunginya tersebut. Jadi ia marah kepada Tuhan. Pada saat itu organisasinya cukup terpecah belah dan itulah yang membuat ia semakin mangkel dan semakin dongkol karena ia tidak menemukan visi misi yang tepat atau jalan yang tepat dari organisasi itu. Akhirnya ia memutuskan untuk kabur dan ketika ia kabur inilah ia benar-benar merasa kecewa dengan Tuhan. Tidak hanya kecewa dengan Tuhan, tapi Nidah Kirara juga memiliki berbagai masalah yang cukup komplit di dalam hidupnya. Salah satunya adalah masalah cinta, urusan dengan keluarga, dan urusannya dengan Tuhan itu sendiri. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk mau tidur dan memberikan seluruh cintanya kepada seorang laki-laki. Dan dia tidur satu malam bersama dengannya. Dan ia menikmati itu, namun ia dikecewakan karena laki-laki yang dicintainya harus pergi meninggalkannya karena memiliki seorang pacar. Itu adalah salah satu awal kenapa Nidah Kirara akhirnya memutuskan untuk tidak ingin jatuh cinta lagi. Karena ia cukup banyak dikecewakan oleh laki-laki selain kepada Tuhan. Tapi serunya, buku ini menceritakan tentang realita hari ini. Sebenarnya kalau misal dibaca lagi ya, mungkin banyak orang yang bilang buku ini tuh kayaknya kontroversi banget sih. Banyak orang yang menentang karena ini tidak sesuai dengan agama. Buku ini dikerasa menjelek-jelekan agama atau sesuatu yang lainnya. Tapi ketika membaca buku ini justru aku mendapatkan pengetahuan baru tentang bagaimana sebuah organisasi yang ingin mendirikan negara Indonesia menjadi kafah itu bekerja dan sebenarnya gimana sih dibalik organisasi tersebut gitu. Dan kita bakal menemukannya di dalam buku ini. Buku ini berlatar belakang Jogja yang otomatis mungkin di Jogja emang lagi hype-hypenya ya kala itu karena ini juga terbitannya udah tahun berapa gitu, aku kurang paham sih. Karena ini juga buku lawas ya, jadi aku menemukan sesuatu yang baru ketika aku membaca buku ini. Selain aku melihat visi realistis dari buku ini bahwa hari ini banyak sekali, bukan hari ini ya, mungkin ada beberapa organisasi yang dianggap menentang pemerintah dan dianggap harus dan dianggap berbahaya. Aku juga menemukan sisi lain dari buku ini. Nidah Kirara pernah tidur dengan beberapa aktivis Islam yang bahkan kalau misal dilihat-lihat itu dia tidak akan melecehkan perempuan dan tidak akan pernah tidur dengan perempuan. Tapi nyatanya ia justru malah tergoda dengan seorang Nidah Kirara. Ketika aku membaca buku ini, aku merasa bahwa buku ini sangat relate dengan hari ini, di mana Nidah Kirara akhirnya ia bertemu dengan seorang dosen yang ternyata dia adalah seorang germo. Dan dari situ, Nidah Kirara pun memiliki akses untuk tidur dengan para DPR-DPRD, pejabat-pejabat tinggi, dengan tarif yang cukup lumayan, dan ia bahkan menjadi seorang pelacur eksekutif. Ini menurutku salah satu hal yang sangat relate hari ini, di mana dosen pun tidak bisa dipercaya. Selain dosen, mungkin juga seorang aktivis agama, dan bahkan wakil-wakil rakyat pun juga tidak bisa dipercaya untuk hal semacam ini. Jadi bisa dibilang terlepas dari banyak kontroversial dari buku ini yang mengatakan bahwa buku ini tidak layak diedarkan atau buku ini sangat menjelek-jelekan agama, buku ini cukup realistis untuk membahas hal-hal yang sangat tabu hari ini. Dan menurutku ini wajib banget dibaca untuk kalian para mahasiswa yang mungkin hanya merasa bahwa dunia ini tentram-tentram saja karena ternyata orang yang terlihat baik pun juga memiliki sisi bejat dari hidupnya. That's why banyak orang yang bilang don't judge people by the cover dan don't trust people by the cover. Sekali lagi, buku ini memiliki latar belakang seorang yang kecewa sehingga ia lebih banyak menuliskan pernyataan-pernyataan kekecewaannya kepada hidup, kepada Tuhan. Dan yang paling aku miris adalah, bukan miris sih, lebih kayak deep banget adalah ketika Nidah Kirara melacurkan dirinya dan mengatakan kepada Tuhannya bahwa Tuhan, aku sekarang sedang melacur, lihat hambamu yang penuh, yang selalu menserukan agamamu, ternyata mudah sekali tergoda dengan sebongkah daging milikku. Itu adalah salah satu part yang menurutku paling ngena di kepala, di mana, wah, aku tidak tahu gimana rasanya jadi Nidah Kirara yang benar-benar dikecewakan dengan sebuah agama gitu. So far, buku ini cukup bagus untuk dibaca dan cukup menambah wawasan kita terkait hal-hal yang jarang banget kita lihat hari ini. Dan buku ini memiliki alur maju, jadi kalian nggak perlu bingung bacanya karena alurnya cukup mudah untuk ditebak dan cukup enak untuk diikuti. Intinya, buku ini lebih membahas kepada moralitas kita hari ini, mempertanyakan sebenarnya. Aku lebih kayak bertanya sih, apakah aku bahkan lebih buruk dibandingin Nidah Kirara atau bagaimana? Aku tidak tahu, karena sekali lagi, don't judge people by the cover, iman seseorang tidak bisa diukur, dan ya,
kita hanya melakukan apa yang kita percaya dan konsep-konsep yang sudah tertanam dalam diri kita hari ini. Oke, itu dulu mungkin pembahasan buku Tuhan Izinkan Aku Menjadi Pelacur dari Anna Masurah. Mungkin kalau misal kalian pernah membaca buku ini dan merasa memiliki pandangan baru atau pandangan yang berbeda dari apa yang aku sampaikan, kalian boleh comment on below. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya aku juga semangat untuk mereview-review buku yang kiranya unik dan menarik dan memiliki sisi-sisi yang membuat kepalaku berpikir. Terus kalau misal kalian punya rekomendasi buku, kalian juga boleh komen di bawah, nanti mungkin aku akan cari bukunya. Dan jangan lupa like dan share video ini sebanyak-banyaknya. See you in the next video. Dah.